Saudara, kalau nggak lambai tangan berarti belum semangat. Saya mau lihat semua, yuk. Haleluya. Haleluya, dahsyat. Saya mengundang mari semua sama-sama buka mute-nya. Kita mau berbahasa roh bersama-sama. Kurala batakara labara 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 Ya rala bara la 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 bara. Kasih setiamu besar bagi kami, Abba Bapa. Kasih setiamu besar bagi setiap kami, ya Tuhan. Agar itu layaklah kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu, ya Tuhan, selalu baru yang kami terima. Ya rala bara la bara la bara la kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan syukur kami, berterima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semua keadaan. Terima kasih untuk air mata, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan, limpah-limpahkan buat setiap kami. Terima kasih, bahkan terlebih-lebih kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan, demi pelayanan yang Tuhan sudah curahkan berikan buat kami. Siapa kami di hadapan-Mu? Ya Abba Bapa, Rabba Kuda Kuda Karalala, Tuka Papa 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 Papa. Malam hari ini Tuhan, kami gak mau sia-siakan waktu kami. Kami mau bersama dengan semua para pendoa, pemuji, penyembah Tuhan, murid-murid-Mu, mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan taruh hati kami menjadi tanah yang subur, dijatuhi benih firman Mu. Bahkan Tuhan, kami terlalu percaya. Aku ralaba tanah hati kami Tuhan, rabaku takara ralaba ora kata ralaba menjadi Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan terus perkenananmu buat setiap kami. Jangan ada yang tertinggal satu di antara kami. Kami mau berdoa untuk ibadah Catch the Fire malam hari ini. Dari pertengahan hingga akhirnya, kami minta pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus memimpin setiap kami. Hambamu yang boleh membawa pujian penyembahan, Pastor Nico Jalma Tuhan. Bahkan kami berdoa pujian penyembahan yang manis kau dengar. Oh rakuta karalaba, alat musik yang dipakai, listrik, laptop, isal
saluran internet Tuhan, kami berdoa berfungsi dengan baik dalam nama Yesus. Ora kata karalaba-ralaba Ibu Linda yang boleh meniup sopar, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Melalui peniupan sopar, hadirat Allah turun dalam nama Yesus. Hambamu yang boleh menyampaikan isi hatimu, Pastor Lu, Tuhan kami berdoa, oh pengurapan pengajaran yang turun dari tata Allah, mengurapi hambamu, bahkan setiap kami Tuhan Yesus, setiap kami yang boleh hadir Tuhan, kami percaya setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami diperbaharui ya Bapa. Kami minta bungkus tutup setiap kami dengan kuasamu, keluarga-keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, bertalian darah dengan kami, darahmu yang kudus, pekerjaan pelayanan, studi anak-anak kami Tuhan, bahkan kami terlalu percaya pekerjaan tangan kami Tuhan, bungkus tutup rapat-rapat dengan darahmu yang kudus. Kami percaya malam hari ini ada saat kami datang Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa darimu ya Abba. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami minta pimpinan penyertaan Allah, ibadah Cat the Firm ya malam hari ini, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih Bapak sekali lagi. Pastor Indri, Pastor Tim Tuhan, Joseph Joen diberkati melimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa dan kerinduan kami. Kami menaikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Niko Jalma, untuk membawa pujian penyembahan. Haleluya. Mari sama-sama lambaikan tangan. Katakan sama-sama, waktu terjumpa siang dengan kuasa, oh waktu terjumpa siang dengan kuasa.
Kalau kami menghitung kebaikan-Mu, takkan bisa kami dapat menghitungnya karena terlalu banyak, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Oh my Lord, You are good all the time, and all the time You are good. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari sama-sama kita buka hati untuk roh yang hidup itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa ketika Roh Kudus mengurapi kita. Kita bisa menjadi sama seperti Yesus ketika Roh Kudus menjamah kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, buka hati, terserah padu di hadiratku. Kau ambil Roh-Mu yang kudus, yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyadari bahwa hidup hanya karena anugerah, lambaikan tangan. Kita hidup sampai saat ini cuma hanya karena anugerah. Kita bisa bernafas, kita bisa melayani, kita bisa melakukan apapun itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, buka hati, sarapan di hadiratku, Kau ambil alih seluruh hidupku, yang terlalu menyembahmu. Buka hati, buka hati, untuk jaman Kau aku lari seluruh hidupku di hatamu menyembah.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia itu dijamah Tuhan? Aku enggak. Rahasianya hanya satu, karena kita enggak buka hati. Buka hati lebar-lebar di hadapan Tuhan. Kita merasa kita miskin di hadapan Tuhan. Kita merasa tanpa Tuhan kita enggak bisa apa-apa. Oleh karena itu buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Dengan rindu lapar haus akan dia. Rindu lapar haus akan dia. Buka hati. Buka hati untuk jamah. Berserah pada hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Peganglah kakinya dalam hadiratnya. Jama kakinya seperti wanita yang menjama jumpa-jumpa. Kubuka hati. Yeah.
jalan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Setiap kali cast fire yang sama-sama kita rindukan adalah lawatan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Apakah semuanya sepakat dengan saya? Setiap kali kejefaya yang kita rindukan adalah lawatan Tuhan, bukan untuk kita, tetapi supaya Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Yang iman bersama dengan saya, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi lawatanmu. Kaulah yang memerlukan, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Kami mau pengurapan yang baru lagi, Tuhan. Kami tak mau yang kemarin, mau yang baru. Kami lapar haus pengurapan-Mu yang baru. Kaulah yang terbaru, kau terutama di hidupku. Mari apa? Kami lapar, kami haus akan jamahan-Mu. Kami rindu pengurapan yang baru lagi. Sebab tiap hari kami butuh pengurapan yang baru. Pengurapan yang kemarin untuk yang kemarin, tapi hari ini kami butuh untuk hari ini. Kami mau berjalan di dalam Roh-Mu. Kami tidak mau berjalan sendiri. Di masa pemurnian ini kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Ketika kami dalam hadirat-Mu, kami tidak bertahan, Tuhan, karena terlalu kuat hadirat-Mu. Terlalu kuat hadirat-Mu, Tuhan. Terlalu kuat hadirat-Mu. Thank You. Thank you.
Dan dia akan memberikan kepada orang yang berkenan di hatinya. Penuhiku
Setiap orang yang berpaling dari
berbicara dengan kami, mendapatkan pengurapan yang sama. Kami percaya malam ini Tuhan, Kau sudah menjawab kami, Kau sudah melawat kami Tuhan. Apimu Tuhan, apimu makin besar Tuhan, kami rasakan apimu Tuhan, apimu Tuhan. Makin besar Tuhan, kami rasakan Tuhan, kami tangkap apimu Tuhan, kami terima apimu Tuhan. Dan biar setiap kami terus menyala-nyala buat Tuhan, terus menyala-nyala buat Tuhan, terus lapar dan haus akan Engkau ya Abba, kuria laba kara ya laba kuria laba ya laba 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 laba. Terus penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur terus Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Abba, terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau terus bergerak di dalam kegerakan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Wow, yang sudah dilawat Tuhan dengan dahsyat, sekali lagi lambaikan tangan, katakan wuuu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan satu pesan Tuhan yang dahsyat dari hambanya Pastor Lut, beliau sedang ada di Vatikan. Yes, haleluya ya. Saudara ya, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau bukain buat kita ke depan mengenai bagaimana kita bisa all out buat Tuhan, bagaimana kita bisa berikan segalanya ya, artinya ya udah nggak ada hitung-hitungan lagi gitu saudara ya, dengan teladan iman daripada Paulus gitu saudara ya. Nah, kita akan mendengarkannya, tapi sebelumnya mungkin ada yang baru pertama kali bergabung, haleluya. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung di Catch the Fire malam ini, haleluya. Kalau ada mungkin boleh kasih raise hand atau boleh buka mute-nya. Atau saudara juga mungkin ada yang bawa teman, saudara boleh ketik di chat. Saya yeah. Bu Indri dari UK. Wow, haleluya. Halo. Puji Tuhan, welcome Ibu Endang dari UK. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Endang, puji Tuhan Pak Hadi. Dan juga Pak Yosman, wow, puji Tuhan, sudah beberapa kali bergabung di sesi yang lain, haleluya. Thank you, welcome. Apakah ada lagi, saudara? Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudah ya, ada lagi yang baru bergabung? Puji Tuhan, haleluya, wow. Ya. Sebelum Pak Lut menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, tadi waktu kita penyembahan, Tuhan ingatkan bahwa ayo fokus benar-benar hari-hari ini. Amin. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau mendistract kita, ada hal-hal yang mau menarik kita, udahlah gak usah lah gitu ya. Udah ngapain penyembahan fajar, gak usah lah. Aduh, badannya juga lagi capek kan, lagi banyak urusan gitu ya. Ayo saudara, ini waktunya benar-benar kita tanggalkan daging kita gitu ya. Ini waktunya kita untuk press on gitu ya.
ini sing excellent hari-hari ini. Ya, jangan kasih kendor, saudara. Begitu saudara kendor, mulai kendor semua gitu. Nanti ngebenahinnya lagi, start lari awal lagi, saudara ya. Itu nggak suatu hal yang gampang gitu. Jadi apa yang saudara sudah bangun sampai hari ini, Tuhan cuma ingatkan, ayo press on, terus tekun, terus kejar Tuhan. Ya, jangan kasih kendor, saudara ya. Mungkin kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang Tuhan ngapain sih, kan biasa aja lah. Nanti bisa lihat di YouTube, memang, tetapi beda apinya, saudara ya. Saudara ikut fokus dari awal, ataupun kalau kita cuma sekedar ngikut dari YouTube, itu pasti beda, saudara. Ya, tapi saya percaya kita semua mau terus press on, ya, terus tekun, dan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan. Karena berkali-kali Tuhan ingatkan pada saya bahwa orang-orang yang Tuhan kirim, baik di Catch the Fire, baik itu di penyembahan Fajar ataupun di Miracle Institute hari Jumat, itu adalah prajurit. Ya, Tuhan lagi siapin prajurit, ini pasukan ini. Ya, jadi enggak, kualitasnya memang enggak main-main gitu, saudara. Ya, tapi saya percaya saudara pasti siap dipakai Tuhan dengan dahsyat, karena penuaian yang terbesar dan terakhir sedang terjadi, dan Tuhan mau pakai semua kita yang rindu dipakai dengan dahsyat. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Wow, ya. Jadi saudara berdoa, semua tantangan, semua hambatan, semua serangan, semua distraction ditolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terus fokus, terus berlari-lari, ya. Mungkin ada hal-hal yang apapun yang terjadi gitu ya. Ayo terus saja sampai rapture. Pokoknya kita finishing well, finishing excellent. Yang mau sekali lagi lambaikan tangan, kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, catch the fire, keep the fire, and spread the fire. Ya, kita udah terima api, jaga api, saudara. Terus menyala. Dan bagikan api, saudara. Ya, bagikan api, saudara. Kita welcome untuk semua yang link YouTube-nya, link Zoom-nya tidak berubah, saudara, ya. Jadi, saudara bisa save tiap minggu, setiap Selasa, tinggal masuk dengan jam yang sama. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sambut hambanya yang sedang ada di Vatikan dan ada pesan-pesan Tuhan dengan dahsyat. Silakan Pastor Lut, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, engkau dahsyat. Ora lama syenda, gara lama syenda. Bapak Ibu teruslah berdoa selama nanti sharing saya bagikan. Saudara bukan hanya mendengar suara saya, tetapi saudara dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang menemui Saulus dalam perjalanannya ke Damsik. Itu akan menyapa saudara, itu akan menjamah saudara. Dan lawatan itu terjadi di tempat saudara duduk saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang terbaik Tuhan. Jamahan spesial itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Indri sudah memberikan kesempatan bagi saya. Sekarang saya masih di Roma. Kemarin saya sempat berjalan, berdoa, juga menikmati kemegahan kota ini, saudara. Saya berdoa supaya saudara juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi kota ini, kota di mana Tuhan secara spesial pakai Paulus, pakai murid-murid untuk melayani bangsa ini. Karena ketika saya membaca firman Tuhan, sebelum dan sesudah saya mengunjungi tempat-tempat yang akan saya ceritakan, beda saudara, beda banget. Sebelum saya mengunjungi tempat ini, dan pada waktu saya membaca, tidak ada bayangan yang bisa lewat di pikiran saya. Tetapi setelah saya mengunjungi beberapa tempat ini, di mana Paulus akan menyelesaikan hidupnya selama di bumi ini, jamahan Tuhan begitu kuat. Saya sedih, saya juga menangis, saudara. Juga membayangkan apa yang terjadi dalam hidup Paulus. Juga saya menangis karena saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang komplain. Kadang-kadang saya gresulo.
Kadang-kadang saya bertanya-tanya mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi melihat fakta bahwa apa yang saya kerjakan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Paulus dihakimi oleh pengadilan. Paulus dihakimi oleh pemerintah. Paulus dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau saya ini hanya dihakimi oleh orang-orang yang tidak puas, hanya dihakimi oleh orang-orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan dari saya, dari pelayanan saya. Paulus bukan hanya dihakimi, tetapi dia dipenggal kepalanya. Saya mengunjungi tempat itu. Saya nangis, saudara, dan saya bilang, Paulus, saya harap kalau waktu itu saya ada di tempat ini sebelum kamu dipenggal, saya akan nungguin kamu di tempat ini, Paulus. Saya ngebayangin Paulus sendirian di sana. Tidak ada yang membela. Dan Paulus tidak mengingkari imannya. Karena itu, saudara, apa yang akan saya bagikan di sini, saya harap bisa memberkati saudara dan saya sendiri. Paulus, dia lahir sebagai Saulus, lahir di Tarsus, dipenggal di Roma. Lahir sebagai Farisi, mati sebagai murid sejati. Ini bedanya dengan saudara dan saya. Kalau Paulus lahir sebagai Farisi, saudara dan saya lahir di keluarga orang-orang yang sudah percaya. Saudara dan saya bahkan lahir lebih beruntung daripada Paulus. Ketika kita lahir, orang tua kita mungkin sudah percaya kebanyakan dari kita. Tetapi Paulus, dia lahir di keluarga yang tidak percaya Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia mati sebagai murid Kristus yang sejati. Dan bahkan dia yang menulis setengah dari perjanjian baru itu. Saudara, kalau saudara mengerti fakta ini. Pada waktu saya mengerti fakta ini, sebelum saya berkunjung ke tempat-tempat yang Paulus alami, rasanya biasa saja. Tetapi ketika saya mengerti fakta ini, setelah saya mengunjungi tempat-tempat di mana Paulus melayani di Roma, ini beda, saudara, beda rasanya. Seorang tahanan pemerintahan Romawi menulis perjanjian baru. Ini fakta tentang Paulus. Lahir sebagai Saulus sekitar tahun 2 sebelum Masehi. Dia lahir di Tarsus, kota Romawi yang tempatnya di Syria sekarang ini. Atau di Turki. Dia orang Yahudi asli, keturunan Benyamin. Dia dari keluarga Farisi yang kaya raya. Dia tumbuh besar dan belajar membuat dan berdagang tenda. Karena di tempat dia, di provinsi, dia dibesarkan. Sebagian besar orang memang menjual tenda. Sebagai Farisi sejati, dia tumbuh bengis, sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Sekitar tahun 30 sampai 33. Dan ini yang dikerjakan oleh Paulus, saudara. Yang dikerjakan oleh Saulus. Mengejar, mengancam, menangkap, membunuh, dan membinasakan. Setelah bertahun-tahun menunaikan misi pembantaian terhadap pengikut Kristus, dia menjadi buta dalam perjalanan ke Damsik. Dia tidak sendiri pada waktu berjalan ke Damsik. Dan ini ada suara dari surga, dan saya berdoa, suara ini, Tuhan yang sama juga menjamah kita saat ini. Ambil api Roh Kudus itu. Ketika suara itu terdengar, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Paulus, seorang panglima tentara yang begitu kejam terhadap pengikut-pengikut Kristus, dia tidak melawan ketika suara itu datang. Dan bahkan dia tidak berdebat dengan suara itu. Dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan?
dan akhirnya Saulus menjadi Paulus. Pertobatan itu terjadi, saudara. Pertobatan dan kelahiran baru seorang Saulus menjadi Paulus. Dia berkhotbah di tanah Arabia setelah dilawat oleh Tuhan. Dan dia kembali ke Damsik juga untuk berkhotbah. Dia harus terpaksa meninggalkan Damsik dan pergi ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid yang lain. Dia melayani di Tarsus, Antioquia, ke Siprus, dan ke Galatia. Dan ini di dalam sidang Yerusalem tahun 49 Masehi, saudara. Dia berkhotbah bahwa orang Kristen tidak perlu mengikut hukum Yahudi. Dan tahun 55-57, Paulus ke Yunani dan Ilikrium. Di waktu inilah dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Begitu besar cintanya Paulus kepada anak-anak Tuhan di berbagai kota. Sebelum dia ke Roma, dia ditahan di Kaisaria. Dan dia naik banding, saudara. Tahun 57-59. Ini bukan dongeng, saudara. Ini fakta benar terjadi. Dan tempatnya sampai hari ini masih dilindungi, masih dijaga. Tahun itu dia kembali ke Yerusalem. Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara di Kaisaria karena dituduh mengakibatkan kegaduhan. Dan dia naik banding ke Kaisar, ke Roma, minta untuk dibawa ke Roma karena dia warga negara Roma. Dalam perjalanannya ke Roma, kapal tenggelam. Dia terdampar di Pulau Malta hingga akhirnya sampai ke Kekaisaran Romawi di Roma, saudara. Saudara yang membaca firman Tuhan, kalau hanya kita baca kejadian demi kejadian apa yang dialami Paulus, mungkin tidak akan menggugah iman kita. Tetapi ketika kita membaca dan kita merenungkan dan kita mengunjungi tempat-tempat yang pernah Paulus lewati, saudara. Saudara akan mengalami pengalaman spiritualitas yang berbeda. Dan ini tahanan di Roma. Di Roma, Paulus ditahan di rumah. Dia tinggal di daerah Regola, dekat dari Vatikan. Di sini dia banyak menulis surat-suratnya. Bukan hanya kepada jemaat di Roma, tetapi kepada jemaat-jemaat di tempat lain dia tulis dari penjara ini. Rumah dia sekarang adalah gereja. Namanya Gereja Santo Paulus alla Regola. Dan Paulus sempat bebas dari penjara ini. Dan dia sempat pergi ke Spanyol. Dan dia terus menulis surat-suratnya kepada jemaat. Tahun 64 Masehi terjadi kebakaran super besar di Roma, saudara. Kalau saudara baca sejarah, dari sekitar 14 distrik, 10 distrik terbakar, hanya tinggal 4 distrik yang selamat, saudara. 2/3 dari Roma dilalap oleh api. Dan untuk mengalihkan kesalahan akibat kebakaran besar, Kaisar Nero mulai mengeksekusi pengikut Kristus. Paulus menjadi salah satu target. Akhirnya Paulus ditangkap dan ditahan di penjara Mamertine. Petrus juga ditahan di tempat yang sama. Atas perintah Kaisar Nero, Paulus dihukum penggal, kepala di Aquae Salviae. Dan ini tempat yang kemarin saya kunjungin, saudara. Ini dekat dengan Kolosium tempatnya. Kalau saudara perhatikan foto ini, di belakang itu ada Kolosium, saudara, di sebelah sini. Ini Kolosium. Dan Paulus dipenjara di Mamertine ini. Sebelum dia dipindahkan ke tempat ini. Di sini Paulus ditahan sebelum dipindahkan ke AB untuk dieksekusi. Ini Mamertine, saudara. Mamertine dekat dengan Kolosium. Dan akhirnya Paulus dipindahkan ke Trefontaine via Aquae Salviae. Ini tempat yang kemarin
saya kunjungin bersama dengan istri dan anak-anak. Disinilah kepala Paulus dipenggal. Di situ ada tiga gereja. Gereja yang kelihatan tiangnya ini, Paulus sempat ditahan sebelum dipindahkan ke sebelahnya. Di sini beberapa saat sebelum Paulus akhirnya dieksekusi. Dan ketika Paulus dipotong kepalanya, kepalanya jatuh dan memantul sebanyak tiga kali. Ini mujizat terjadi di tempat kepala Paulus jatuh secara ajaib. Ketika air itu, ketika kepala itu jatuh, keluar air, mata air dari dalam tanah itu. Dan itu air bisa dipakai sampai zaman modern sekitar 1950. Tetapi karena polusi pada saat itu, mata air AB ini ditutup. Tetapi masih bisa dikunjungi dan dilihat. Kemarin saya datang ke sana dan melihat mata air itu. Itu ini adalah gereja yang tadi di depannya ada tiang-tiangnya itu. Disinilah Paulus sempat ditahan. Dan ini gereja di mana Paulus disekap dan tempatnya sangat sempit sekali. Ini di dalamnya, ini tidak bisa, tangan tidak bisa masuk, saudara. Jadi ini cuma bisa difoto dari luar. Ini tampak luarnya, itu ada kotak-kotak di situ, besi-besi, jeruji besi itu. Di dalam situlah Paulus ditahan. Saudara, renungkan apa yang dialami Paulus. Kita mungkin belum seberapa. Mungkin kita, mungkin ada yang menderita lapar, kurang uang, mungkin dibully sama orang. Paulus mengalami lebih banyak lagi. Dan disinilah tempat titik di mana Rasul Paulus dipenggal kepalanya karena imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Anak Allah. Dia memberikan hidupnya untuk gereja Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan, juga karena jasa-jasa Paulus, saudara. Di batu inilah leher Paulus ditaruh di atas batu ini dan dipenggal kepalanya oleh para Alkucu. Di tempat ini darah-darah Paulus tertumpah, saudara. Setelah kepala Paulus dipenggal, dia mantul sebanyak tiga kali. Dan di tempat di mana kepala jatuh tiga kali itu keluar mata air sampai zaman modern. Dan hari ini, saudara masih bisa datang dan masih bisa melihat tempat itu. Inilah kira-kira posisi pada waktu Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Puji Tuhan yang menggambar, yang membuat ini, saya percaya juga dilawat oleh Tuhan. Di mana di gambar ini di atasnya muncul gambar Tuhan Yesus di sana. Ini replika kepala Santo Rasul Paulus. Saya berdoa di tempat itu tangan saya, saudara, yang memegang kepala Rasul Paulus. Saya berdoa di situ dan saya tulis sesuatu. Saya tulis di tempat ini. Saya minta iman seperti Rasul Paulus, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa terus, saudara, yang saat ini mengikuti Catch the Fire ini. Saudara akan menangkap api, semangat, iman yang dimiliki oleh Paulus ini. Dan bahkan lebih lagi, saudara, untuk bangsa kita Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Ini saya ada di depan gereja, di belakang saya ini adalah gereja di mana kepala Rasul Paulus dipenggal. Ini penjelasannya, saudara, tentang gereja, the gereja martir Santo Paulus. Pindah sekarang, saudara, dari tempat kepala Paulus dipenggal. Kita sekarang pindah ke Basilika
Papale San Paolo di Via Ostiense di Rom. Ini adalah kuburannya Rasul Paulus. Jaraknya tidak jauh dari tempat kepala Paulus dipenggal, mungkin sekitar 10 atau 15 menit menggunakan mobil pribadi. Itu tadi tampak luarnya, sekarang ini tampak dalamnya. Saya ambil foto ini dari pintu utama, dari pintu depan. Saya ambil panjang sampai ke belakang. Di belakang sana itu ada kuburannya Rasul Paulus. Kalau saya dekatkan, kuburannya adalah ini, saudara. Ini di mana tubuh Rasul Paulus dikuburkan. Dan ini ada penjelasan di situ, ada kubur Rasul Paulus, lalu ada rantai yang mengikat Paulus ketika dia dibawa ke Roma, dan di situ juga ada di bagian paling bawah, ada Konstantinian Basilika. Saudara, nanti kalau datang ke situ, semua masih asli, semua masih utuh di situ, walaupun tempat ini sempat terbakar tahun 1823. Tempat ini sempat terbakar. Ini asli kuburannya Rasul Paulus, dipagarin begitu, jadi orang tidak bisa lebih dekat. Ini saya foto dari jarak kurang lebih 1,5 meter, saya masih bisa mendekati. Dan ini rantai yang dipakai untuk mengikat tangannya Rasul Paulus ketika dia dihadapkan ke pengadilan. Ini salah satu rantai saja, saudara. Ini jadi kuburannya ada di bawah, lalu rantainya ditaruh di atas kuburannya Rasul Paulus. Ini foto saya ambil dari belakang makam Rasul Paulus. Ke depan saya ambil dari altar, lalu saya foto ke depan. Megah sekali gereja ini, dan ini adalah gereja terbesar kedua setelah Saint Peter di Vatikan. Ini dia, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus. Iman Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita semua. Ini yang menguatkan saya. Sekali lagi, ketika saya membaca firman Tuhan sebelum saya mengunjungi tempat di mana Rasul Paulus dieksekusi, dan setelah saya mengunjungi, beda rasanya, saudara. Dan saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkap perbedaan itu yang saya alami, yang saya ceritakan. Ketika Paulus berkata, "If God is for us, who can be against us?" Itu sungguh-sungguh keluar dari seorang Paulus yang punya iman kepada Tuhan yang hidup. Dan ini tadi juga yang dikatakan oleh Ibu Indri, press on, press on. Dan ini Paulus juga mengatakan, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dan ini dialami oleh Paulus 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan hari ini, iman yang dimiliki oleh Paulus, itu juga iman yang kita miliki. Karena Yesus Kristus telah mati bagi dia, bagi Paulus, juga bagi saudara, juga bagi saya. Dan ini quote perkataan Paulus yang terkenal, yang selalu kita baca, juga kita ulang-ulang, dan saya harap, saya berdoa, ini bukan hanya muncul di bibir, di mulut kita saja, tetapi di pikiran kita, di hati kita, dan di seluruh hidup kita. For to me, to live is Christ, and to die is gain.
Oh, lapa senda lapa 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 lapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan Paulus Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan besar bagi Paulus juga bagi kami Tuhan. Hidup kami untuk Kristus, mati kami untuk Kristus, semuanya untuk Kristus. Dan kami belajar dari hidup Rasul Paulus ini. Karena hidup dan matinya bukan tentang dirinya sendiri. Hidup dan mati Paulus bukan tentang Paulus. Tetapi semua tentang Kristus. Dan untuk kemuliaannya saja. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan hidup kami ini. Hidup kami Tuhan. Kami belajar dari Paulus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap kami di tempat ini Tuhan, di the catch the fire ini Tuhan, kami terima, kami terima, kami terima lawatan api Tuhan atas setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami mulai hari ini bukan hidup, bukan iman yang biasa-biasa saja, tetapi hidup yang radikal, hidup yang mati-matian untuk Tuhan, hidup semuanya untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, itulah Tuhan yang terus kami rindukan. Sekarang Tuhan kami mengerti, oh lapasnya, bahwa hidup ini bukan main-main Tuhan. Hidup ini bukan hanya melewati waktu-waktu kami. Hidup ini Tuhan bukan hanya sekedar makan, minum, bersenang-senang. Hidup ini tentang Engkau ya Tuhan. Kalau Paulus ambil keputusan. Oh lapa-lapa, syandar lapa-lapa. Untuk hidup dan mati bagi Kristus. Kami mau Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan di tempat ini angkat tangan saudara dan terimalah api Tuhan. Lola pasienda laba 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 laba. Terimalah, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan, api kemuliaan Tuhan terjadi. Kalau Allah bersama dengan saudara, siapa yang akan melawan saudara? Lola pasienda laba 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 laba. Kemanapun saudara melang. Penyertaan Tuhan akan terus ada bersama dengan saudara. Saudara akan dibuat tercengang-cengang oleh Tuhan. Hari ini hari lawatan besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dari kota di mana Paulus mengakhiri hidupnya sebagai murid Kristus yang sejati. Kami berdoa Tuhan, hamba mengimpartasikan kuasa urapan Tuhan atas setiap Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus rindu untuk hidup sepenuh untuk Tuhan. Hidup kami bukan sekedar lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari. Hidup kami Tuhan bukan sibuk untuk memperkaya diri sendiri. Hidup kami Tuhan bukan untuk kenikmatan diri kami sendiri. Tetapi hidup kami seperti hidup Paulus. Hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Supaya dunia, supaya raja-raja mendengar nama Yesus. Semua bangsa-bangsa mendengar nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kuasa, terimalah urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus, api lawatan itu saudara tangkap dan tinggal di dalam hidupmu dan saudara sebarkan sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai kotamu penuh kemuliaan Tuhan, sampai rumahmu penuh kemuliaan Tuhan. Terimalah sekarang dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang menerima api Roh Kudus, api daripada surga, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar api Roh Kudus itu terus tinggal di dalam setiap hidup kami, dan kami boleh bawa, boleh sebarkan sampai semua keluarga kami, sampai semua kota kami, sampai semua bangsa kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sorak-sorai bagi dia. Katakan haleluya. Sebelum kita berdoa untuk Pastor Lu, Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara yang hari-hari ini kau sulit mengampuni. Kau punya ganjelan mungkin, kau punya kondisi hati yang gak enak. Orang bapak, kau diperlakukan gak adil. Kira lah bakal bayar lah bayar lah bayar lah bayar lah bayar lah bayar lah. Ada beberapa di antara saudara kau masih suka bersungut-sungut. Irapata kayar lah beberapa di antara saudara. Tuhan taruh masih ada yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Kira lah bayar 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 lah. Ira da 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 da. Kalau itu orangnya saudara, semua tutup mata. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa biar malam ini malam pertobatan kita. Ira da 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 da. Ya lama 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 lama. Ampuni kami ya Apa. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada kami yang mungkin masih hitung-hitungan dengan Tuhan, masih suka bersungut-sungut, masih suka menunda-nunda, masih suka bermalas-malasan, masih suka mengikuti kedagingan kami. Kalau mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang masih sulit mengampuni, yang masih suka tersinggung, ampuni, 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 ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Apa yang disampaikan tentang Paulus kami ya Tuhan, kira la 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 la. Oh, hidup kami adalah milik Engkau. Hidup kami sudah dibayar lunas oleh Engkau. Bawa
kami Tuhan. Kami yang sudah menerima impartasi malam ini, biarlah pandangan kami, paradigma kami, sikap hati kami, keputusan kami, respon-respon dalam hidup kami dirubahkan oleh Tuhan. Mari masing-masing saudara berdoa, ambil waktu berdoa. Kau telah menerima pesan tentang Paulus, masing-masing berdoa. Saya percaya Roh Kudus taruh dalam hati saudara untuk komitmen-komitmen dalam hidupmu. Perbaharui komitmen saudara dengan Tuhan untuk kau mau lebih lagi sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan gak sebanding dengan yang Paulus lakukan. Gak sebanding. Ambil waktu malam ini saudara doa sama Tuhan pribadi. Sedang berdoa secara pribadi, recommitment, rededication tentang hidup kami Tuhan, di mana kami mau persembahkan buat Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Saudara, kita enggak sampai mencucurkan darah. Kita enggak sampai dipenggal. Ini tidak seperti Paulus. Lebih lagi buat Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau dengar doa anak-anakmu satu persatu ya Tuhan malam ini. Komitmen kami malam ini lebih lagi Tuhan. Biar itu manis kau dengar Tuhan. Menyenangkan engkau ya Tuhan. Menyukakan engkau ya Tuhan. Gak ada yang lain dalam hidup kami selain kami hanya mau menyenangkan engkau. Gak ada yang lain dalam hidup kami ya Aba. Kiralah ya dadadada shididididi ya dadadadadada ya dadadadadada ya dadadadadada ya dadadadada ya dadadadada. Makasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami lebih lagi Tuhan. Berikan segalanya bagi engkau Tuhan. Berikan segalanya, berikan hati kami, berikan hidup kami, berikan tenaga kami, berikan jam tidur kami, berikan uang kami, berikan waktu kami, berikan semua yang kau mau Tuhan, karena cinta kami pada engkau ya Abba. Makasih Tuhan, makasih ya Tuhan. Kau sudah mempersiapkan pasukanmu Tuhan. Aku sudah mempersiapkan prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dalam setiap anak-anakmu yang ada di Zoom dan di YouTube dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ku hidupku
kemuliaan-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama datang untuk mendengarkan pesan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Ruth dari Belgia ini, Tuhan, untuk menggambarkan bagaimana Paulus yang adalah seorang pembunuh, seorang yang menyiksa orang-orang percaya dan telah berbalik, Tuhan, menjadi murid-Mu, Tuhan Yesus, menjadi rasul, Tuhan, bagi kami dengan penuh pengorbanan yang begitu besar dalam setiap kehidupannya, Tuhan. Dan kami percaya saat ini, Tuhan, Kau telah pakai juga hamba-Mu Pastor Lut di Belgia untuk menjadi alat-Mu, menjadi pembawa berita keselamatan ini bagi bangsa Eropa yang saat ini telah begitu jauh daripada Engkau saat ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu Pastor Lut ini, beri pengurapan-Mu yang baru saat ini, pengurapan-Mu, kasih kuasa-Mu dalam setiap pelayanannya. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang khusus, sehingga tiada pun kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mengganggu pelayanannya, mengganggu kehidupannya. Kami percaya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah yang kudus, sehingga apa yang dilakukannya adalah untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mendapat kuasa menyelesaikan amanat agung sebelum Engkau datang kembali, Tuhan. Pakai Kau seluruh keluarga ini, Kau lindungi, Tuhan, di dalam pelayanannya. Engkau nyatakan kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap pelayanannya, hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa sebelum Kau datang kembali menjemput kami semua. Berkati hidupnya, beri kesehatan yang baik, Tuhan. Beri hikmat untuk setiap berkata-kata, mengajar ataupun memberikan kesaksian-kesaksian, berita-berita tentang keselamatan daripada Engkau. Kami percaya saat ini Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa, lebih dahsyat lagi, Tuhan, Pastor Lut, dalam pelayanannya. Dan kami percaya Eropa akan dilawat. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi di dalam bersama rekan-rekan yang ada di Belgia dan khususnya juga di Eropa, bersama-sama untuk membangkitkan Eropa dari kematian rohani dan kembali bangkit menjadi kebangkitan di mana jiwa-jiwa ada tuayan baru di Eropa khususnya. Kau pakai, Tuhan, Kau lindungi, Kau berkati, Kau cukupkan apa semuanya kebutuhannya. Berikan segala sesuatu yang semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu bagi hamba-Mu ini. Dan semua hanya kemuliaan-Mu dan mengatakan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami serahkan hamba-Mu Pastor Ruth dalam tangan-Mu senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you, Pastor Alvin. Thank you, Pastor Lut. Haleluya, puji Tuhan.
Mungkin ada tanggapan Pastor Alven dari sharingnya Pastor Lut. Nanti sebelumnya terakhir setelah pengumuman Pastor Lut akan closing statement ya. Silakan Pastor Alven mungkin mau tanggapan. Ya ini apa namanya? Saya juga terkesan apa di Kisah Rasul 21 di mana Rasul Paulus ya oleh dimuatkan akan dianiaya ya sewaktu dengan contoh ikat pinggangnya oleh Abagus Nabi dan pun anak-anak dari Filipus, di mana dia dibilang dia akan dianiaya, dia akan diikat, dan sehingga tapi yang saya lihat di situ bahwa Rasul Paulus sangat marah ketika dikatakan membuat dia sedih, katanya jangankan aku dianiaya, diikat, nyawa pun kuberikan. Kita lihat di situ, saya lihat ya kemarin ini apa namanya, saya kasih ayat ini kepada Saifuddin Ibrahim. Jadi saya kita percaya bahwa Paulus betul-betul seorang yang merasakan bahwa apa namanya, dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan masa lalunya di mana dia menganiaya, dan dia tidak percaya menganiaya orang-orang percaya, dan sebagai tebusannya adalah dia melakukan apa yang terbaik, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saya bersama dengan seperti Pastor Lut, Tuhan akan pakai untuk melawat Belgia khususnya dan Eropa secara umum dengan apa yang kita percaya, apa yang sudah Paulus lakukan buat kita juga merupakan contoh yang terbaik. Begitulah. Berkati. Puji Tuhan. Thank you Pastor Alven. Ada Pastor Hadi juga. Shalom Pastor Hadi dari Turki. Mungkin Shalom. Ada yang mau disampaikan, menanggapi, meresponi yang Pak Lut. Silakan. Haleluya. Thank you Bu Indri, Pak Lut, Pastor Alven. Ya, beberapa bulan yang lalu ya, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, sempat juga mengunjungi tempat di mana Pak Lut berkunjung di sana. Memang sangat beda. Sangat beda. Saya pun menangis di sana. Karena saya pikir, saya melihat situasi hari-hari ini sangat-sangat jauh berbeda ketika saya ke sana. Itu memang betul sekali. Dan saya juga sampai hampir sedikit terharu juga tadi sama Pak Lut. Ternyata kita sama, Pak Lut. Puji Tuhan. Ya, satu-satu yang saya dapatkan di sana, ketika kita mencintai sungguh-sungguh pada Tuhan, itu keberanian itu, rasa takut itu hilang, Bapak Ibu. Rasa takut itu hilang. Itu yang saya, ketika saya datang ke tempat itu, rasa takut itu hilang gitu. Jadi keberanian yang timbul, sampai-sampai saya dengan berani meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jubah Rasul Paulus. Nekat ya. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Saking gregetnya gitu. Oh Tuhan, ya, harusnya ada Paulus-Paulus yang timbul hari-hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dari timur sampai ke barat. Tidak kacang-kacangan, tidak cengeng-cengeng. Gitu. Harus berani. Terima kasih Bu Indri, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, haleluya. Yes, Tuhan ingatkan tadi setelah sementara Pak Lut sharing gitu ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan ada beberapa yang masih mungkin hitung-hitungan dengan Tuhan ya, mungkin ada menyimpan sakit hati atau tersinggung gitu ya, ada kata-kata seseorang terus saudara jadi nggak suka, responnya nggak benar ya. Tapi malam ini malam pertobatan, amin, haleluya. Saya percaya lebih lagi press on. Waktu saya katakan press on di awal, saya benar-benar Pastor Lut nggak kepikiran yang Paulus berkata aku berlari pada tujuan, benar-benar enggak. Secara profetik Tuhan ingatkan press on, kata-kata itu kuat sekali gitu ya. Jadi saya cuma sampaikan. Wow, silakan kalau ada saudara yang mau meresponi, saudara boleh chat lebih dahulu. Kita akan mendengarkan pengumuman, setelah itu nanti kita akan sambung dalam respon yang ada dan closing statement dari Pastor Lut. Silakan Yanti untuk pengumuman. Thank you. Shalom Bapak Ibu, selamat malam.
Puji Tuhan, pengumuman untuk kita di Catch the Fire malam hari ini. Yang pertama, penyembahan fajar setiap pagi di EPT jam 4 pagi setiap hari, Bapak Ibu, ID serta passwordnya ada di layar. Kemudian, mesbah fajar gabungan di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia di Menara Sinode, Bapak Ibu, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap pukul 5, dan khusus untuk hari Kamis di pukul 6. ID serta passwordnya juga ada di layar, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau menerima linknya bisa menghubungi Pastor John Tomasoa. Miracle Institute dengan tema The Outpouring of the Holy Spirit for the Great Revival, pencurahan Roh Kudus untuk kebangunan rohani yang besar, setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Pastor John Tomasoa di nomor yang ada di layar untuk kita terlengkapi. Kemudian Miracle Institute di Seminar Bedah Kitab Wahyu Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 13.30 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk di Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan terus diajar oleh Pastor Dani Supangat bersama Pastor Timotius Hardono di ID serta password Zoom yang ada di layar. Selalu sama setiap hari Sabtunya. Bagi Bapak Ibu yang rindu belajar tentang Kitab Wahyu, Bapak Ibu bisa review di YouTube channel yang ada di layar. Mulai dari Wahyu pasal yang pertama sampai dengan Wahyu pasal yang ke-20. Dan kemudian untuk Sabtu ini kita akan masuk di Wahyu pasal yang ke-21. Puji Tuhan, ini waktu yang indah untuk kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur terus mendukung Miracle Institute, Bapak Ibu dipersilakan transfer ke BCA di 228-01-08-637 atas nama GBI Miracle Service Diakonia Misi, atau Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang menabur, ya Tuhan, untuk pekerjaan misi dan diakonia yang ada. Tuhan memberkati setiap taburan mereka berlimpah-limpah-limpah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biar ini menjadi benih untuk pekerjaan-Mu, Tuhan, pelayanan misi yang ada, diakonia yang ada. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Yes, puji Tuhan. Silakan saudara, ada beberapa menit saudara yang rindu untuk merespon. Mungkin hari ini mendapatkan, mau bersaksi bagaimana saudara dilawat Tuhan. Saudara dapatkan sesuatu yang membuat keputusan baru gitu ya. Atau jamahan Tuhan, singkat, padat, jelas, urapan. Silakan. Shalom. Shalom, Ibu Endang. Haleluya. Silakan, Bu. Ya, saya mau menanggapi, saya baru menyadari ya, saat tadi Pastor Lut memberikan bahwa Saulus menyiksa atau membunuh orang-orang Kristen di tahun 30 sampai tahun 33. Dan kebetulan juga Tuhan Yesus mulai melayani dari tahun 30 sampai 33 ya. Dari situ Saulus mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan Yesus ya. Di mana setelah itu dia menjadi pengikut Kristus yang dahsyat. Begitu pula kita ya, saya juga kan dari dulunya muslim, saya ketemu Tuhan, didatangi Roh Kudus. Saat kita mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudusnya, maka hidup kita itu diubahkan. Kita akan terus menyala-nyala melayani Tuhan, bahkan bukan saja apapun yang akan kita berikan, tetapi juga nyawa kita bisa berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dari awal penyembahan juga Bapak Roh Kudus itu di atas segala-galanya, Bapak. Roh Kudus itulah kekuatan Allah. Jadi kita harus terus-menerus mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam melayani, dalam menginjil, dalam segala apapun. Itu pun yang saya lakukan di UK ini, saya sendiri, tapi tidak merasa sendiri karena saya percaya Roh Kudus saya dan malaikat-malaikat Tuhan juga dikerahkan untuk menyertai saya pada saat mengambil dimanapun saya berada. Terima kasih Pastor Lu, terima kasih Bu Yudi, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Wow, thank you Bu Endang. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Pakai Bu Endang dengan dahsyat di UK. UK tidak sama lagi, penuaian terjadi. Haleluya. Dan puji Tuhan. Apakah ada lagi? Signal saya on and off. Iya, nggak apa-apa Bu, masih bisa didengar. Haleluya. Ada lagi saudara mungkin yang mau meresponi dan diberkati, mungkin tadi waktu didoakan Tuhan menjamah, singkat, padat, jelas, urapan. Silakan. Haleluya. Ayo. Jangan ragu-ragu. Oh iya Bu, kalau belum ada yang bicara, saya tadi waktu berdoa, didoakan. Iya Bu Endang. Tinggal saya sakit, mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Wow, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, ya. Tuhan Yesus dahsyat, terima kasih. Baik, ada lagi saudara? Saya, Bu Indri. Ya, silakan Bu Yani. Iya, puji Tuhan untuk malam ini saya bisa bergabung dalam Catch the Fire ini. Sebetulnya tadi saya tuh nggak ikut kok tiap hari Selasa, saya ini kali kedua saya mengikuti gitu. Biasanya saya ada home di tempat kami gitu. Nah puji Tuhan hari ini waktu buat saya sepertinya kayaknya Tuhan izinkan saya mengikuti Zoom ini gitu. Dimana tadi saya merasakan maksudnya hadirat Tuhan tuh luar biasa gitu, melawat dari awal kita menyembah sampai tadi Pastor Lut juga sampaikan firman gitu ya, sharingnya gitu, dan terakhir Ibu Indri angkat lagi pujian dan doa gitu ya,
ada hal-hal yang Ibu Indri sampaikan itu ada hal yang buat saya gitu, membuat saya sadar gitu. Sebenarnya ada hal yang yang mengganjal mungkin. Saya sadar sebetulnya nggak boleh mungkin berkeluh kesah atau apa gitu, ada ganjalan. Tetapi tadi disampaikan oleh Ibu Indri, hal itu membuat saya semakin, ya saya harus betul-betul rilis atas apa yang menjadi ganjalan saya. Puji Tuhan, ini memang waktunya buat saya untuk rilis, dan betul-betul buat apa, saya bisa menangkap apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan Roh Kudus dalam hidup saya. Gitu. Kayaknya ini nyambung terus nih Bu, sejak waktu nubuatan tersebut sampai detik ini. Terima kasih, itu aja saja Bu Yanti. Tuhan, haleluya. Thank you Bu Yani, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Baik, ada lagi saudara? Satu lagi sebelum Pastor Lut closing statement. Ada, silakan. Mau kesaksian mungkin atau meresponi. Puji Tuhan, haleluya. Boleh saya minta Ibu Agnes Ervina? Silakan, Bu. Ya, selamat malam Bu Indri, puji Tuhan. Ya, saya meresponi dari Pak Lut. Saya juga pernah ke tempat yang Pak Lut ya ziarah. Saya juga pernah ke sana. Saya juga merasakan luar biasa jamahan Tuhan waktu saya ke sana mengikuti waktu ke Israel dengan tim dari gereja. Juga saya mengucap syukur bahwa semua pengorbanan dari Rasul Paulus itu tidak boleh kita sia-siakan ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat untuk orang lain, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Ya, tadi ini saya pulang dari kantor tergesa-gesa, cuci rambut, mandi cepat-cepat sudah wis. Saya takut terlambat ini, waduh. Jadi ya udah, masih acak-acakan, saya pikir enggak apa-apa. Yang penting saya cari Tuhan, jangan sampai kelewatan itu. Ya, saya bersyukur saya mengikuti kelas dengan Bu Indri, Pak Tim, doa fajar, kadang kalau bisa pagi doa EPT. Sungguh membuat saya banyak merenungkan dan berubah dari semua yang biasanya saya itu mungkin gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang mengalami putus asa, gampang mengalami banyak hal yang rasanya menuntut Tuhan. Tapi saya ngikut kelas dari mulai 2021 ya, saya ikut dari Pak Tim dengan Bu Indri. Banyak merubah diri saya sendiri, harus berubah. Kalau saya nggak berubah, mungkin nanti keluarga saya juga tidak akan berubah. Jadi saya membawa diri saya untuk berubah dulu, supaya keluarga saya bisa berubah. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Indri, Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Thank you Bu Agnes. Sama-sama. Silakan Pastor Lut untuk closing statement dan doa tutup, doa berkat. Iya, iya Bu Indri. Sebelumnya juga terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi apa yang saya dapatkan dan saya alami. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu iri ya. Iri, tadi Pak Hadi cerita, dia datang ke Roma dan ketakutannya hilang. Dia pulang membawa jubah Rasul Paulus. Iri lah untuk itu. Apa yang dialami Ibu Agnes juga waktu berkunjung, mendapat iman apa yang dimiliki oleh Paulus, irilah itu. Saya diperbaharui kembali komitmen saya. Yang waktu tadi Bu Indri bilang, recommitment. Itulah yang saya
dapatkan, Bapak Ibu. Jadi saya juga bertobat. Kalau kemarin-kemarin saya masih apa namanya ngomel kalau ada orang bully, kalau ada orang ngomong, walaupun saya di pendeta juga diomongin orang, saya kadang-kadang sakit hati, kesel. Saya bertobat melihat kehidupnya Paulus dan matinya Paulus. Sampai segitunya Paulus, saya enggak seberapanya. Kita enggak pernah dengar cerita Paulus ngomel, Paulus ngedumel, Paulus apa namanya mikirin omongan orang. Enggak, yang Paulus pikirin dan katakan adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu, namanya takut, sungkan, malu, apalagi saudara sebut, hilang semuanya. Saya encourage Bapak Ibu semua, datang ke Roma lah. Di sini ada Bude Esther itu yang menolong banyak saya selama seminggu ada di sini. Bude Esther terus menemani saya untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Ya, berdoa untuk Bude Esther juga ya Bapak Ibu ya, yang ada di Rom ini juga. Nah, supaya Tuhan pakai beliau terus untuk menjadi alat Tuhan di bangsa ini. Ini ya Pak Bude Esther Mariati ya. Iya betul, betul Bu. Beliau yang dipakai oleh Tuhan nemanin kami sekeluarga di sini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah menabung untuk datang ke Roma. Terima lawatan Tuhan di sini, Bapak Ibu. Apa sih pentingnya mengunjungi tempat-tempat? Kan Tuhan ada di mana-mana. Betul, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di tempat kita duduk sekarang ini. Tetapi saya sendiri mengalami ketika saya datang ke tempat itu, apa yang saya selama ini saya baca itu menjadi nyata, tervisualisasi di dalam hidup saya. Dan namanya semangat, komitmen, urapan, jubah atau apapun itu saudara sebut, itu saudara dapatkan. Dan saya rindu anak-anak Tuhan dari bangsa Indonesia semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Sudah bukan zamannya lagi sakit hati sekarang ini. Sudah bukan zamannya lagi tersinggung-tersinggungan, enggak ada lagi. Karena apa? Yang kita layani lebih dahsyat, yang kita layani Raja di atas segala raja. Jadi hari ini, mulai hari ini sudah tidak ada lagi omongan curhat, aku kesel, aku marah, aku segala macam, enggak ada lagi. Ya. Bahkan saudara, saya sampai ngomong sama di tempat itu, saya ngomong, Paulus, kalau waktu itu saya ada di sini, saya ingin nungguin kamu di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan dialami Paulus menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan, Bu Indri. Terima kasih, Bu Indri. Sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagi kekuatan, untuk membagi iman. Bapak Ibu semua, bangkit. Jangan takut, jangan menyerah, jangan lelah. Kalau hanya mengalami lapar, hanya mengalami dingin, panas, hanya mengalami omongan orang, enggak ngefek sama sekali sama kita semuanya. Amin, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Bu Indri. Thank you, Pak Selut. Yang diberkati, lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Baik, silakan Pak Selut untuk doa berkat. Kita haleluya. Akan. Baik, Bapak-Ibu, mari kita buka hati kita. Arahkan tangan kita kepada surga. Dan surga senang untuk memberkati Bapak-Ibu semuanya. Ora lama syanda karata pola pasyanda karalama syande. Kami sudah mendengar kabar. Kami sudah mendengar cerita hidup seorang rasul. Paulus. Hidupnya, bahkan matinya bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami minta hamba-Mu minta berkat Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya urapan jubah Paulus itu turun atas setiap kami. Keberanian yang dimiliki oleh Paulus, komitmen yang dimiliki oleh Paulus, itu boleh menjadi teladan bagi setiap kami. Kami terima semuanya. Bapak Ibu, terimalah berkat, terimalah keberanian, terimalah urapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang diterima oleh Paulus, itu dicurahkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Hari ini tercurah melimpah-limpah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini, sampai selama-lamanya, setiap kita yang menerima
terima urapan ini, terima urapan ini, katakan amin, 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 amin. Amin. Thank you, Pastor Lut. Terima kasih, Pastor Lut. Terima kasih, Pastor Lut. Terima kasih.